Inilah video amatir warga usai penumpang bus Sivi Sartika dengan nomor polisi BK7021DD tersebut terguling di jalan lintas umum Pulau Bandreng, Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Supir bus bernama Madin Siregar, warga Dusun 2, Desa Sainagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sergai ini meninggal dunia di lokasi kejadian dengan kondisi mengenaskan. Sebanyak 6 orang penumpang di dalam bus terlempar di tepi jalan, sedangkan 6 orang penumpang lainnya selamat dan hanya mengalami luka-luka. Supir dan penumpang bus langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum di Kisaran Asahan guna mendapatkan perawatan dan pemeriksaan secara intensif. Saksi mata mengatakan bus Sartika jurusan Medan Dumai tersebut diketahui kebut-kebutan. Sesampainya di lokasi kejadian, supir kurang berhati-hati dan mencoba menghindari tabrakan dengan kendaraan yang ada di depannya. Kemudian, supir bus membanting setir ke kiri dan masuk ke dalam parit sedalam 2 meter. Akibatnya, bus tersebut langsung terguling yang mengakibatkan supir bus terpental keluar dan tewas di lokasi kejadian. Abang penumpang atau apa? Penumpang, Kak. Penumpang? Hmm. Orang abang ada berapa orang kita di mobil? Ya, ada 6 orang tuh, Pak. Ada 6 orang dalam mobil. Rencana pada mau berangkat tujuan mana bus? Aku itu tujuan ke Dumai. Aku mau ke Ekman Mingke. Ekman Mingke. Ini awal dari mobil ini memang kebut-kebutan atau gimana? Nah, pertama sih agak pelan, lama-lama kencang itu, Pak. Kencang dia. Ada yang dikejar ya gitu, Bang? Enggak apa, dikejar. Enggak dikejar. Cuman kalau bisa terbalik ini, dia ngelakkan sesuatu, Pak. Lagi tidur dalam mobil? Iya, ada tidur aku. Tiba-tiba agak kembali aja, Bang. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rasyid Ridho, Tribrata TV, salam Tribrata.